Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa hari yang lalu gue dapat pinjaman Kawasaki Ninja 250. Overall nih motor enak banget. Gue suka banget, rasanya nyaman banget, tidak terlalu besar. Buat kemacetan ya kurang lebih juga enak lah. Tapi nggak tahu kenapa mungkin motor ini ya ada beberapa problem di mana gue lagi ganti gigi. Ke gigi dari gigi satu ke gigi dua kadang-kadang netral lagi. Kayak tadi itu tiba-tiba netral. Habis itu limiter atau mungkin karena gue belum terbiasa make motor kopling jadi seperti ini. Jadi ini motor enak banget. Mau geluk parah. Tapi ya rasanya begitulah. Ada yang hal-hal aneh gitu. Mungkin karena ini motor juga ada problemnya atau gimana. Ban sudah diganti juga, bukan ban original lagi sepertinya. Abis itu knalpot, kata temen gue itu ini knalpot Pro Speed. Jadi udah bukan knalpot standar lagi, ini knalpot racing atau knalpot bising lah. Coba kita dengerin suaranya. Suaranya enak banget kalau buat gue. Gak terlalu keras, gak terlalu kecil, gak aneh suaranya. Dan nggak nembak-nembak gitu loh, lo mau di sini juga nggak bakal ketembak, jadi nggak ganggu yang di belakang lo. Suaranya juga bagus. Tuh. Jadi begitu suaranya. Dan gitu. Handle-nya juga diganti sama dia, jadi yang ZX Racing atau apa ini. Tapi untuk motor ini gue seneng banget. I love everything about it. Walaupun ini motor firing, buat kalian yang ngikutin channel gue pasti udah tahu motor firing itu gue kurang fans lah sama motor firing. Gue lebih seneng motor naked atau motor scooter lah. Feelnya itu juga nggak menakutkan gitu loh. Kalau buat yang pertama kali belajar naik motor gitu juga bisa pakai ini. Powernya nggak terlalu ganas. Walaupun kalian salah ganti gigi juga nggak bakal kaget banget sampai kayak peledak gitu misalnya. Dan untuk handling saat miring-miring gitu itu ya enak lah, enak gak enak kalau pakai motor ini. Habisnya beberapa kali goyang, nggak tahu kenapa, antara belakangnya itu kayak mau ke kiri juga karena mau ke kanan gak jelas gitu. Dan kalau pendapat gue tentang motor ini dipakai harian atau enggak, untuk jalanan Jakarta kalau kalian kuat bisa aja ini kalian pakai harian. Gila, rame banget, gue sampai agak malu ngomongnya. Bisa ini kalian pakai harian, tapi pasti capek. Posisi yang bungkuk banget itu, aduh, kalau kalian yang umurnya menuju 40 gitu pasti udah pegel-pegel gitu. Kalau anak-anak muda pasti senang pakai ini. Gue sebelumnya belum pernah bawa Ninja Fi selama ini, cuma buat muter-muter doang, tapi gue senang banget. Kalau buat filtering, ini gue tunjukin videonya. Kalau pakai buka spion emang jauh lebih sulit karena kalau lo lihat bagian depannya ini lebar banget, lebarnya hampir sama kayak PCX tapi spionnya di bawah. Jadi saat lo filtering di bawah, nyelip yang bawah gini, mobil sedan itu bisa kena. Kalau mobil jeep itu nggak kena. Tapi bisa lah diakalin, ditutup spionnya bisa, atau miring-miring dikit sebenarnya bisa. Tapi kalau video yang gue tunjukin itu emang nggak bisa. Sama problem yang gue rasain di sini juga itu ya itu antara netral atau enggaknya itu masih apa ya, jadi ganti gigi kadang-kadang netral, ganti gigi tiga atau balik lagi ke netral, nggak jelas gitu loh. Tapi kalau buat harian, kalau kalian kuat pakai motor fairing gitu-gitu, recommended. Ini motor enak buat harian, mau buat speeding dipakai pas libur dong juga enak. Tapi kalau buat touring, gue mending milih motor naked karena gue capek banget pakai motor ini kalau misalnya touring. Dan pertanyaan terakhir adalah, oh iya, gue lupa lagi, konsumsi BBM gue nggak bisa jawab itu karena waktu gue minjem ini itu dia juga udah ngasih bensinnya udah setengah. Jadi belum gue isi juga, gue belum tahu kayak gimana. Baru gue pakai sebentar juga.
Abis itu, kalau gue suruh milih antara PCX atau ini, untuk harian gue bakal milih PCX. Kenapa? PCX matic, PCX lebih enteng, juga buat manuver-manuver dia lebih lebih fleksibel lah, lebih bebas gitu. Kalau pakai ini gue masih belum belum bukan belum pede ya, apa? Belum mantep banget kalau buat harian. Tapi kalau buat apa namanya, buat hari Minggu, buat liburan, nggak apa-apa. Gue pakai ini. Ya overall gue senang banget motor ini, tapi kalau suruh ganti sama PCX gue masih ragu-ragu karena gue jauh lebih senang sama PCX. Udah terbiasa matic mungkin ya, tapi kalau gue harian pakai ini udah terbiasa juga, mungkin gue bakal pilih ini. Anyway, gue senang banget motor. Untuk selanjutnya, kalau kalian ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan kalian kasih di kolom komentar. Dan see you in the next vlog. Goodbye.